Operasi bersepadu JAM, WPKL dan SSM di Bukit Bintang baru-baru ini berjaya menahan 26 pendatang sen tanpa izin parti daripada 39 individu yang diperiksa. Seramai 14 warga Pakistan, 11 warga Bangladesh dan seorang warga India dicekup atas pelbagai kesalahan imigresen seperti tinggal lebih masa, melanggar syarat PAS dan tiada dokumen sah. Operasi ini walaupun nampak besar-besaran menghasilkan tangkapannya agak kecil jika dibandingkan dengan skala masalah di kawasan tumpuan pelancong seperti di Lo. Apa yang membuat warganet berkerut dahi adalah ramai tahu popok ini lebih ramai dari angka yang diumumkan. Perniagaan di kawasan ini sudah lama dijajah oleh mereka, tapi kenapa cuma 26 orang yang berjaya dikutip? Adakah ini operasi simbolik semata-mata untuk meyakinkan rakyat bahawa penguatkuasaan dilakukan? Lebih pelik, langsung tiada majikan yang ditahan, padahal ramai tahu mereka ini hanya pekerja. Persoalannya, siapa yang lindungi mereka? Operasi ini kononnya menunjukkan komitmen JIM dan agensi lain, tapi jika setiap kali hanya sebilangan kecil parti ditahan tanpa menjejaskan rangkaian besar yang menyokong mereka, masalah ini akan terus berulang. Bukit Bintang bukan sahaja menjadi pusat pelancongan, tetapi juga pusat parti. Jika penguatkuasaan hanya dilakukan secara bermusim, bagaimana nak pulih kawasan ini? Organet tertanya-tanya adakah undang-undang ini hanya hiasan. Jika benar mahu serius, tangkaplah sekali dalang di sebalik operasi haram ini. Rakyat mahu lihat tindakan menyeluruh, bukan sekadar berita sensasi seketika. Bersih kedai negara asing, mereka bermaharaja lelah. Berniaga haram depan mata, undang-undang tak ada harga. Peniaga tempatan merana, rezeki hilang entah kemana. Yang kaya makin berkuasa, rakyat kecil terus sengsara. Oh pemimpin yang berhormat, jangan diam saja. Rakyat sudah lama jadi mangsa. Mereka bersenang lenang, senyum di atas tahta. Tapi kami di bawah terus tersiksa. Setinggian haram penuh di kota, kesenaian makin nyata. Majikan kaya mengupah mereka, undang-undang entah kemana. Rumah sewa dibagi mudah, tiada permit pun mereka ceroboh. Kita di sini hidup susah, mereka senang lepas undang-undang. Oh pemimpin yang berhormat, jangan diam saja. Rakyat sudah lama jadi mangsa. Mereka bersenang lenang, senyum di atas tahta. Tapi kami di bawah terus tersiksa. Mana janji, mana kuasa, rakyat susah siapa nak jaga. Kita bangkit, kita lawan, takkan biar mereka terus bertahan. Oh pemimpin yang berhormat, jangan diam saja. Rakyat sudah lama jadi mangsa. Mereka bersenang lenang, senyum di atas tahta. Tapi kami di bawah terus tersiksa. Pasti kedai warga asing, rakyat tahu perubahan.